Selamat siang Tribunus, saya juga Musa Surya. Pemerintah Kota Malang membuka lowongan P3K dan sudah dimulai beberapa hari yang lalu, dan beginilah cara daftar P3K melalui website resmi. Pertama, Anda buka Google, lalu Anda ketikkan ini SSCPKM, kemudian Anda download di sini. Anda buka website resmi dari BKD Pemerintah Kota Malang, lalu scroll ke bawah. Nah, ini ada pembagian tentang waktu pendaftaran seleksi P3K guru terutama. Kemudian Anda klik read more. Nah, Anda bisa download pengumuman file di sini. Nah, seperti ini. Anda bisa membaca terlebih dahulu pengumuman untuk formasi P3K Jabatan Guru. Waktu pelamaran tanggal 20 sampai 29 September, terakhir hari ini. Kemudian untuk pelamar pada kebutuhan umum tanggal 30 September sampai 9 Oktober tahun 2023. Hari ini adalah hari terakhir. Silakan bagi Anda warga Kota Malang terutama, Anda bisa langsung menuju ke website resmi Pemerintah Kota Malang atau BKD Kota Malang, dan ini formasi-formasi jabatan fungsional guru. Ada banyak sekali formasi yang bisa Anda pilih, terutama bagi guru-guru untuk formasi P3K di Kota Malang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Surya Arema Purwanto melaporkan.